Welcome back to a new episode of Wood Division. Awal-awal dia orang dah gang dekat atas. Hari ni aku nak pakai Blitz Strength dan SP lah. Ni aku main render, aku datang CC, aku terus start record. Aku terus tak setting apa-apa lagi. Setting sikit-sikit je lah. Cerita di BAM ni, nama Teddy Bear lah. Nampak sih kalau letak buat situ. Oh, ada orang hantar aku. Dan aku tak tahu. DC, aku tak tahu dia pergi mana. Dia pergi DC dia. Tak apalah, aku cuba tak fit lah. Yang penting kalau macam ni, aku nak ambil levels. Dan kalau boleh dapat CS, dapatlah CS. Pasal dua-dua ni boleh kirakan ada seorang range kan. So bahaya sikit lah. Elak-elak dan ambil CS yang aku boleh. Ambil sebanyak CS yang aku boleh. Dan rest, itu penting. Rest tu penting. Bagi diorang tak berapa, tak tunjuk diorang yang kita ni noob sangat lah. Walaupun aku ni memang noob gila macam tu. Tak dapat. Kalau macam contoh ada ADC kat bawah, ada gang, saya akan ambil E terus. Pasal nanti boleh invade. Tapi yang ni lebih kepada defense. So ambil kita ambil lagi laju lah. Saya memang dah biasa pakai Blitz Strength ni. Tapi tak pernah pula main solo kat bawah macam ni. So tak apalah. Ni macam biasalah saya record kat CC. Ada benda sikit lah CC. Storytelling sikit. Tak dapat. Baru je nak target ni. Tak dapat. Kejap. Alamak, aku nak flash juga. Sikit je, tak apalah. Well, tak dapat. Jangan depress. Itu penting. Jangan depress kalau kita tak dapat satu kill. Fih, nak cerita sikit. Semalam. Dah mati. Selamat ke tak? Tak. Kalah lah. Yo, volley lagi mid. Berapa volley lagi mid? Dapat ke? Dapat. Okay, tadi aku cerita ni. Semalam pergi sati kajang. Sedap gila lah. Ada di sini. Sati kajang aja best. Tapi masalah sati pula di sini. Saya ramai sangat orang. Aku sebenarnya teringin juga nak buat video. Alamak. Nak buat video aku buat review makanan juga sebenarnya. Pasal aku ni, aku dengan awak aku, Nandy. Aku Lin dengan Nandy. Suka makan tempat yang pelik-pelik tau. Tak suka makan tempat yang sama. Kadang-kadang kita pergi ke fast food yang memang tak pernah dengar. Ataupun yang kat Malaysia tak banyak. Ataupun pergi je kedai-kedai makan yang macam first time pergi. Datang-datang terus makan. Teringin juga nak buat benda pelik-pelik sikit kan. Takkanlah buat macam mana je bosan lah pula tu kan. Kita main game boleh. Tapi yang penting kita kena berjalan sikit keluar. Mana aku nak main ni kalau aku sorang-sorang kat bawah. Tolong. Tolong. Apalah. Dapat ni CS. Aku tak apa lah. Aku nak tarik pun. Bazir je pasal takut nanti kalau aku tarik. Bazir mana aku pun. Salah. Pura kopi ni. Aku tinggal doa. Oh. Tak sampai. Holy shit. Dua ke belakang. Boleh mati. Tak sampai. Oh, aku dapat double kill. Maksudnya. Wow. Terkejut aku. Seriously aku tak perasan. Map awareness aku teruk gila. Kena tukar plan. Memang betul. Kena tukar plan. Aku kena pergi mana terus ke ataupun. Pasal aku biasa selalu disco beli apa. Dia tambah nyawa sikit. Yo, lajunya Vi kat atas tu. Ya, aku tahu aku kena beli barang mana. Tapi masalah ni aku ni sorang-sorang. Aku tak boleh fokuskan kat aku punya shield apa passive je. Kita kena fokus juga dengan nyawa betul aku. Itu secara aku main lah. Aku tak ada solo. Aku tak ada solo. Pasal barang-barang masih tak cukup lagi. Barang masih tak tank, masih tak SP lagi. Tak apalah, aku pergi teammate dulu. Aku nak pakai ni.
Maaf, kasih dia kill, kasih dia kill. Aku takut pasif aku, pasif untuk ulti aku macam selalu ambil CS orang, selalu ambil kill orang macam tu. Aku rasa KT. Okay, bottom memang down lah. Tak boleh buat apa dah. Aku suka bunyi bass ni. Dapat semua CS. Down. Aduh, oh, bye bye. Boleh kot, sempat kau sampai. Alah, tapi bawah tu dah. Oh, dah reconnected. Nice lah. Tapi boleh. Tak apalah, aku buat tu bawah je lah. Aku confused, tak tahu nak pergi mana. Tapi macam ni lah. Sebenarnya lepas ni nak cuba record untuk ramai-ramai. Macam masa tu ada Lux punya record tu kan. Aku guna Garena Top tau. Aku macam tak apalah. Pasal duduk kat sisi, pergi di sisi nampak macam, hey, depan, hey, semua, hey, one, hey, oh. Jom record. Okay, jom record. Software apa kau ada? Kau bawa. Macam tu lah macam, oh, shit. So, record je. Main record je. Tapi itulah. Suara dia memang teruk sikit lah. Tapi sekarang dah tahu dah. Ada masuk kat komen kat YouTube, kat Facebook. Dia cakap, cuma pakai TeamSpeak. TeamSpeak dia recording dia okay. Dia record apa tu, application saja. Dia tak record apa yang keluar kat speaker juga. So, aku kata, okay, boleh lah kalau gitu. So lepas ni kalau nak record ramai-ramai macam tu, kita akan cuba call dalam speed. Walaupun duduk sebelah-sebelah, tapi rasa duduk jauh-jauh sikit kot. Pasal suara dia kau sikit. Tahu lah. Go. Wow. Cepat tak? Come on. Kenapa? Oh, tujuh orang satu. Kenapa tak masuk juga lah? Dalam. Mana tahu berguna lepas ni. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Dia flash. Bam. Nice. Bagus habis. Dah. Jangan kasih aku kill, aku SP. Jadi aku dah ada berapa dah kill. Oh, baik. Oh, tak dapat. Jadi kalau bye 7. Kalau bayi 7 dapat apa tu si Vi ni, memang dia pro gila lah. Macam tu video tu lah. Tapi sebenarnya video tu kan dia rakam 3 video. Tapi yang lagi 2 tu lagi teruk. Tak tahulah, cuba buat voice over kot. Tapi memang tak diguna lah salah cerita. Oh, bottom need help. So aku kena tunggu bawah jap. Aku tak tahu ini memang tak ada role, tak ada bottom, tak ada top. Semua berjalan je ni. Nama pun Wood Division, no. Tapi tak tahulah dia orang minum. Aku tengok cara macam your volume memang expert gila lah. Pam. Tak ada. Bazir. Go. Semua tengah sini. Rest. Tak. Selalu kena team sini. Can't escape. Op. Lagi. Aku tak boleh kasih kau shield. Aku boleh tolong slowkan dia orang ke? Bagi aku ke belakang dia orang. Wop! Nice, tak kena. Dia mati. Save yourself! Run! As long as it takes. Jangan lupa kedap semua. SP kan begitu. Apa tu kena mati untuk hero lain. Aku tak kisah kalau aku mati. Tak kisah, betul? Kalau aku mati ke, aku okey. Bukan mati in real life, maksudnya mati dalam game. Okay. Banyak sekali. Boleh lah. Dia rasa aku beli untuk passive game. Yo, volley dah ready kat belakang. Dia tak letak ward tu. Dia mati sebelah ni, dia memang main dia. Tak ada letak ward ke apa ke. Kadang-kadang kena situ. Kadang-kadang ada team yang memang langsung kena ikut ward. Nice. Tak kena. Come on. Cool down run. Oh, kau nak joke aku ke? Ada boleh aku dah tahu what. Last hit. Nice. Thank you. Kasih aku kill. Oh. Bait. Come on. Tolong aku.
Tolong aku, come on. Tolong aku. That was so crappy. Yeah, come to my left. Come to my left. Boop. One more, come on. Saja dia kasi hidup je. Okay, dia akan terkasi kek. Boop. Bunuh dia terus. Penting ya, aku mati tapi kalau dapat. Apa benda yang aku nak beli ni sebenarnya? Aku tak ada. Semua benda aku nak beli. Apalah aku beli dia dulu, side stone dulu. Itu yang penting pasal dia tak guna ward. So kita yang kena ada banyak ward sikit. Okay. Game 4 nanti limited ward. Kalau ada limit ward pun kena tak payahlah masuk. Tak payah masuk sebelah-belah. Tapi fire sebelah. Tak payah. Bazir je. Allah mak voli. Dapat tu. Gila lah voli ni. Okay. Diam tu. Oh, okay. Dekat dia DC tu. Diam tu. Diam tu. Ah, dia DC ya. Free kill. Oh, dah datang balik. Bullet. Harap-harap lah aku boleh buat video LOL ni setiap minggu tu. Masa dalam CC tak sempat. So kalau betul-betul aku pergi CC, aku akan download aku semua benda aku buat serentak. Ada orang cakap, kau buat apa pergi CC? Well, aku duduk je. Aku terus pasang mikrofon aku. Tup, tak dapat. Aku duduk je, aku terus pasang aku punya mikrofon. Aku punya headset. Headset. Lepas tu terus pasang mouse. Pasang aku punya hard disk. Install semua software recording, software suara recording, software game recording, lepas tu dengan software untuk download. Alah, weh, kau sebelah tahu kau nak buat apa? Aduh, memang dia kasi skill ke apa? Exhaust. Aku dapat. Oh. Aku terflash. Aduh, man. Aku pergi sisi. Okay, aku terus install software aku. Aku beritahu kau terus lah. Nanti korang nak record juga, kau boleh guna tips-tips ni. Itu boleh kot. Maksudnya boleh ni. Semua tu cooldown. Laju? Aku laju. Dapat. Oh, sorry body. Aku tertarik dulu. Pasti body. Nasib pula. Aku nak kasi dia. Alamak, just kena. Tadi aku cakap aku akan install software aku. Software aku guna Bandicam. Pasal Bandicam dia record tak guna file yang besar. Tapi kena setting jugalah. Nanti aku tunjukkan software mana yang kena record. Satu minion. Lepas tu aku terus install YouTube downloader. Pasal kat rumah tak ada internet yang laju. So itulah. Kena download kat sisi lah untuk video. Tak, aku nak cari ni. Nak shortcut untuk shop. Kan kena, nak open shop kan guna P. P tu jauh sangat lah. Mouse aku ni ada dua function button. So macam nak mana ni. Nak tukar ke situ. Okay tu. Okay, nice. So nak tekan shop. Boop. Kat mouse je. Tak payah pergi ke tempat lain. Oh boleh dapat yang merah terus. So memang sekarang ni tengah belajar sikit lah dalam guna AutoCast. AutoCast lah. Sebenarnya AutoCast tak rutin sangat. Function key kat mouse. Macam mouse, kebanyakan mouse yang paling local pun, yang tak ada jenama sangat pun, dia ada dua function key. Itu kita boleh assignkan ke shop ataupun apa-apa lagi lah. Macam selalunya saya kat function key tu letak shop je. Lagi satu tu kosong kan. Sebelum ni cuba nak letak flash ke apa ke, tapi nanti tertekan. So macam aduh, masih gila flash. Tapi nantilah. Itu sebenarnya semua kena study. Bukan apa. Hai. Oh shit, ada dua orang. Dia flash. Tarik. Dapat. Dia flash lagi. Come on.
Come on, aku nak campak ni atas. Bye. Dapat kill. Ambil. Bye. Alamak. Cool. Alamak. Pandai. Oh, itu lagi pandai. Block dia betul-betul. Tak ada keluar. Nice lah. Aku tak tahu pula. Alamak. Kat tower. Budak-budak sekarang cakap apa? YOLO. Itu main YOLO. Ada lagi seorang tu. Dia tak boleh buat apa. So, 3 lawan 1 dah tak boleh. Oh, 4 lawan 1. Memang tak boleh lah. Campak. Blah. Siapa kena? Oh, baik. Aldi. Aldi ni base kuat sangat lah. Aku tak sebab minat sangat. Nope, tak ada. Bila tak habis kali ni, aku macam main-main ni. Ah, double ward. Nice. Rasa baik tak tempat yang sama. Okay. Okay, aku tengok. I'm coming. SP is coming. Tak lipu nanti. Kita mampu. Atas tu. Oh. Duduk mati. Saya buat apa lah. Shut down. KS. Just gila aku KS. Tak minta maaf tak apa. Just KS. Sorry ya man. Sorry. Jangan marah. Tahu tu tinggi sikit tu. Down kata rasa. Down. Itu ayat aku. Down kata aku. What the hell? Aku datang just nak KS. Tak, aku tak suka KS. Tuan, aku tak nak kill. Oh my god. Jahat gila aku dah. Aku tak nak buat. Ah, ni last. Okay. Aku tak nak ambil. Aduh. Aku pergi ambil semua CS semua. Oh, okay. Lagi. Memang aku tak banyak edit kat video ni. Aku just edit suara dengan tu je. Dengan sound balance dia. Tak tahu nak apa. Orang cakap suruh aku lajukan benda kan. Masalah ni aku banyak sangat benda nak cakap tau. Tapi dalam LOL ni tak boleh nak open topic kalau sambil main. Kita nak fight sekali. Lepas tu nak apa sekali kan. So nanti cubalah record game saja. Lepas tu record apa tu suara di hari yang lain pula. So nanti boleh kita bincangkan topik yang korang nak lah. Nanti komen je lah kat bawah, kat Facebook ke, kat YouTube ke, kat komen je. Nak borak pasal apa? Cosplay killer yang masa tu orang bodoh tu yang benda sedih tu. Tapi kalau boleh tak naklah borak benda yang depressed. Carilah benda yang happy sikit. Macam for example CF ujung tahun ni. Siapa pergi? Siapa tak pergi? Siapa yang tak tahu pun CF tu apa? Tapi betul tu. Betul. Masa first time pergi CF kan, kejut gila. You are not drag. And dia lah. Habiskan masa aku kat sisi. Ataupun kalau tak pun, kalau macam kita tak nak end cepat. Harap-harap lah, memang tu harap-harap. Dia orang surrender. Tapi aku tak suka sangat surrender. Macam, untuk akulah, surrender ni macam pengecut. Walaupun latih kita macam tak kasih IP banyak ke apa. Tapi untuk aku surrender ni macam macam surrender. Uyuh, aku nampak. Uyuh, ramai dia. Holy shit, macam mana ni? Boleh audio. Ay, aku pergi. Ay, aku pergi. Uyuh. Semua main flash. Volley, makan. Aku pun tak selamatkan kau dah. Bye. Oh, dapat. Ini tak dapat ni. Kalau mati ni, kau macam jual selamba je. Oh, ada tu. Oh, dapat juga ada kill. Pasal 3, 2. Oh, surrender. Baru cakap pasal surrender. Well, okay, itu je lah. Jual surrender. Okay, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.